makanan. Doain aja. Siapa pun yang dekat sama Ayu. Menunya apa yang paling disukai nama Teteh apa kalau buka puasa? Bakwan lontong. Kalau makan nasi. Kalau nasi. Oh, nasi apa? Ikan. Oh, sayur tunggal paling. Paling suka sayur asam, sahur tuh ya. Kalau lagi pengen sahur misalnya. Kalau sahur kita paling enak instan sama telur dadar. Udah itu. Paling apel. Itu enggak ada bosannya tuh. Pakai cabe deh udah. Itu yang Mbak. Sebentar lagi puasa seminggu lagi kita biasa itu aja. Oke, kalau bulan puasa enggak digaji dia. Enggak masak. Iya, ada bentuknya. HR banget. Aduh. Jadi THR. Tak ada nggak sih ya nah, kalau tamat puasanya tamat gitu. Oh, enggak. Kalau anak-anak dulu ayah memang janji ya. Misalkan kasih hadiah ini kasih hadiah. Jadi buat tambah semangat. Cipta malu. Kamu nggak tahu kalau bundanya terapin ke Bilkis. Katanya mau ke Korea kalau Bilkis. Iya. Insya Allah dia lebaran berapa hari di Korea. Dia pulang untuk pergi sama ayah. Waduh, nanti ke Korea juga. Korea juga. Ibu honeymoon, ibu honeymoon. Ibu honeymoon. Dia pulang pas ibu berangkat sama ayah. Ibu apa ayah ke? Akso Mesir. Ayah sama ibu mungkin pada selektif-selektif. Pasti selektif, sayang, setia, jujur. Semua baik buat keluarga, terutama sama Bilkis. Sayang sama Bilkis, bawa sama Bilkis. Makanya pacaran sama Bilkis, sama pilihannya. Sekarang-sekarang ini yang katanya dekat di rumah atau? Alhamdulillah dia dekat siapa. Dia tahu orang yang baik, dia bisa dekat. Kalau kerja aja sekarang kan dia sering bilang, Bunda gimana sih masih kerja, Bunda masih berjalan, terus macet nih Bunda. Soal ini apa ayah kedekatan dengan sama Koi kan suka doain aja. Doain aja. Siapa pun yang dekat sama Ayu pun emang selalu buat jodoh-jodoh. Ya, kalau emang pas malaikat lewat, iya. Ya Alhamdulillah karena kalau lo idoi ya mungkin yang terbaik buat Ayu. Kita mau orang tua dukung aja ya. Tapi sosok gue sendiri di mata Ayu sama Ibu. Oh baik, dari dulu dia baik. Belum sekarang juga ya, dari dulu kita memang kenal. Satu manajemen juga. Sama-sama merintis bareng. Tahu dari nolnya. Mau buka puasa bareng sama gue. Insya Allah nanti ada. Doain aja ya. Doain aja di mualaf. Amin. Berarti menginginkan berarti ya. Insya Allah kita gak tahu jodoh kan ya. Kalau dia mau jadi mualaf ya silakan. Kalau dia baik buat Bilkis, buat Bunda. Tapi kita yang terbaik aja buat mualaf. Bunda udah seneng banget sama Boy ya Bunda? Enggak, mau Boy terbaik ya. Siapapun, semuanya asal jangan deketin orang jahat aja. Iya. Dan cuci. Emang ada ya? Pak, ada ya banyak. Banyak kiki. Satu. Bismillah aja. Emang gue seberapa sering main ke rumahnya? Sering.
Kalau sering setiap hari ya main. Seringnya siapa ya? Apa? Seringnya siapa? Setiap hari kesini mulai tadanya pulang. Boy yang beda, boy yang beda. Itu boy mana ya? Boy yang beda. Boy yang beda. Yang juga tiap hari pulang, baru mandi kemarin. Ya, tapi mungkin kalau misalnya sama Bisky sendiri seperti apa kedekatan Boy sama Bisky? Oh, deket banget dari Bisky masih kecil kan, emang baik banget. Deket semua juga, yang deket sama Ayu masih dekat sama Bisky. Ada panggilan mungkin dari apa Bisky ke Boy sendiri? Panggilannya, kita udah aneh. Oh, manggilnya Babe. Babe. Greetingnya, greetingnya. Selamat bulan puasa. Menjalankan. Buat pemirsa semua, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga memberikan kesehatan, keselamatan, setelah panjang umur, bisa menjalankan ibadah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin.